Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang melakukan sosialisasi penyelenggaraan online single submission atau OSS yang berlokasi di Haris Hotel Malang. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Malang, Subur Hutagalung, Asisten 2 Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Andes Irianto, Pembicara Sosialisasi OSS Suryo Sularso, serta audiens yang berasal dari para investor atau pengusaha di Kabupaten Malang. Kami dari DPM PTSP Kabupaten Malang pada saat ini menyelenggarakan sosialisasi online single submission dalam rangka untuk lebih mendekatkan antara pemerintah dengan pengusaha dan badan usaha lainnya. Yang pertama, agar mengetahui sebenarnya melalui OSS ini mudah sekali untuk melakukan pengurusan perizinan. Dengan data bisa tadi sudah disampaikan, bisa diakses melalui pribadi sendiri di kantor, maupun kalau memang dirasa masih belum cukup bisa konsultasi ke kantor kami di Kepanjen. Kami menyediakan ruang untuk konsultasi. Berikutnya lagi terkait dengan proses ini melalui KTP, NPWP dan email, hanya itu saja persyaratannya, baru nanti mendapatkan nomor induk berusaha. Langkah kami dalam di samping melalui OSS, juga kami dari DPM PTSP terkait dengan percepatan pelayanan perizinan, kami melakukan terobosan beberapa hal, antara lain melalui di luar konteks ini melalui kegiatan yang namanya Payetri. Payetri itu kami melakukan, kami datang sendiri langsung ke lapangan, jemput bola. Di samping itu kami juga mempersiapkan aplikasi yang itu nanti bisa secara terpadu untuk melakukan pelayanan, dan harapan kami nantinya melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengetahui proses perizinannya sampai di mana, sampai tahap apa, itu masyarakat bisa melihat dan mengetahuinya. Oke, bisa dipantau juga oleh masyarakat. Bisa dipantau oleh masyarakat. Oke, baik, Pak. Dan ke depan dalam era keterbukaan, walaupun saat ini kami sudah berusaha untuk transparansi, kami berharap nanti kami membuat aplikasi baru yang masyarakat itu bisa menghitung sendiri retribusi yang harus dibayarkan, dan pembayarannya ini juga melalui bank. Jadi kami tidak membayar ke DPM PTSP, tetapi membayar melalui bank. Itu yang kami lakukan selama ini seperti itu. Paham dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu bisa datang ke kantor DPM PTSP. Dijelaskan oleh rekan-rekan semua bahwa proses untuk perizinan itu demikian. Sosialisasi online single submission ini saya sangat mengapresiasi. DPM PTSP secara berkelanjutan menyelenggarakan sosialisasi kepada para pengusaha, kepada pelaku bisnis yang ada di wilayah Kabupaten Malang, sehingga kita harapkan nantinya para pelaku bisnis, para investor, para yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Malang ini bisa mengetahui bagaimana sih untuk mengurus perizinan di Kabupaten Malang ini. OSS ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk mengurus izin. Izin bisa dilakukan di rumah, di kantornya masing-masing, dimanapun bisa. Tapi seandainya pada saat ada kesulitan di dalam perizinan, ya, ini kan bisa dilakukan hadir di kantor DPM PTSP yang ada di Kepanjen, di muka Stadion Kanjuruhan. Di sana akan dilayani oleh teman-teman dan akan diberikan penjelasan bahwa hal ini akan bisa tersosialisasi kepada para investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Malang.
dan ini para pengusaha yang sudah ada, yang sudah melakukan usaha yang ada di Kabupaten Malang. Dengan adanya sosialisasi ini, bahwa nantinya ternyata USS itu mudah, ternyata di Kabupaten Malang investasi itu biayanya tidak mahal, cepat. Nah, ini bisa nyambung kepada calon-calon investor yang lain. Calon investor yang lain, sehingga nanti calon-calon investor ini yang ada di Indonesia atau mungkin di luar negeri bisa masuk di Kabupaten Malang. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengusaha atau inventor dapat dengan mudah menanamkan modal di Kabupaten Malang. Aridia Pugo dan tim melaporkan untuk UBTV.